senang bekerja sama dengan Anda. Sasaran berikutnya, pasar. Saya selalu rindu order. Maaf, kemarin saya kabur. Takut. Ya udah, kalau takut, gak usah parkir lagi. Iya. Stop dulu. Saya mau laporan dulu. Halo? Lapor. Semua sudah clear. Bagus. Mulai besok, orang-orang kalian yang ada di sana. Siap. Iya kan? Orang yang buat jualan online sama promosi di sosmed udah ada atau belum? Saya udah bilang ke Cemumun, barangkali ada saudara atau tetangganya yang sesuai dengan kebutuhan kita, saya suruh ngelamar. Kamu cuma bilang ke Cemumun aja? Iya. Kenapa nggak ke semua? Dulu kita beberapa kali cari tambahan karyawan. Akang selalu nanya sama Cemumun. Karena dia termasuk karyawan yang awal, saya lebih kenal dia dibanding yang lain. Saya cuma ngikutin kebiasaan Akang aja. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting ada, cepet, dan sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Iya, Kang. Kang. Esi. Safira mana? Ada di dalam. Dia kuliah jam berapa? Biasa, sebentar lagi juga berangkat. Ya, Akang cuma mau tahu itu aja. Cek? Ya? Dipanggil Kang Cecep? Iya. Cemumun dipanggil Kang Cecep, ada apa? Gak tahu. Saya kembali dulu ke dalam. Iya. Ya. Kata Cemumun udah ada, tapi orangnya baru mau kesini besok. Soalnya Cemumun baru ketemu, terus ngasih tahu orangnya tadi. Hmm.
Cemumun dipanggil Kang Cecep lagi? Iya. Ada apa? Tadi waktu ngomong kelihatannya serius. Soal yang kemarin. Soal apa? Saya disuruh ikut pemilihan Mojang dan Jajaka Kota Bandung. Dari kemarin, Cemumun bilang disuruh ikut pemilihan Mojang dan Jajaka itu serius? Serius. Cek, kasihan. Sukanta dibohongin terus. Habisnya saya kesel. Dia suka kepo. Oke. Pak, Neng mau berangkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa motornya gak usah ngebut. Iya. Iya, Kang. Anak saya sudah berangkat kuliah. Seperti biasa. Pulangnya sekitar jam 12. Iya, Kang. Di mana? Di kebun. Ada tugas pengawasan lagi. Anak Kang Mus? Iya. Saya sudah standby, siap meluncur. Berangkat sekarang aja. Siap. Ongkos pekerjaan kemarin. Senang bekerja sama dengan Anda. Sasaran berikutnya pasar. Saya selalu rindu order.